Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Jumpa lagi di channel Kasela Craft. Di kesempatan kali ini Sela mau berbagi tutorial cara pembuatan bunga krokot dari stocking ya teman-teman. Jadi ini caranya gampang dan cepat banget karena hanya menggunakan satu pola. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini, Sela ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Di sini Sela menggunakan kawat ukuran 24 ya teman-teman. Ini lebih kecil dan lebih lentur dari ukuran 22 yang biasanya Sela pakai. Lalu dililitkan dengan kawat dan pakai pola nomor 2 sebanyak 12 buah. Lalu bungkus dengan stocking selapis saja ya teman-teman. Untuk bagian daunnya, di sini Sela menggunakan kawat ukuran 22 lalu dibungkus dengan floral tape ya teman-teman.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video Sela dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video Sela selanjutnya ya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.